Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu wrestling Malaysia. Oh, hari ni ada sebut wrestling sebab pakai baju pun baju lalang squad. So, sebelum kita start, tadi aku pergi Mr. DIY, aku jumpa air kelapa Karta. Yang penting ada logo halal ya. Sekali tengok macam santan. Tapi di tulis ni, coconut water, air kelapa. Kita test air kelapa dulu. Apalah, kapasiti pun tak tutup. Bau ada bau air kelapa lah. Dia rasa air kelapa, adalah rasa kelapa sikit tapi dia bukan rasa air kelapa yang fresh. Macam mana nak cakap? Sebab dia ada macam rasa lemak-lemak. Nak kata original punya air kelapa, ada rasa pelik sikit lah dia punya air ni. Boleh minum tapi nak kata sedap tu kurang lah. Tapi kalau, dia ibarat macam tu tau, air kelapa tua. Macam tu lebih kurang rasa dia. Tapi yang penting dia tak ada rasa manis. Memang tak ada rasa manis langsung. Manis kelapa pun tak ada, dia rasa macam ada rasa-rasa air kelapa macam tu je. Okay, so siang tadi sebenarnya aku and the gang Lalang Squad, ahli-ahli panel dalam Lalang Corner, kita orang ada buat live stream flashback. Dekat screen ada ni, ada 4 orang. Yang ni testing ni, konon-konon nak buat live. Apa bestnya, lambailah sikit semua, come on lah. Meran betul-betul generasi ni lah, Gen Y. So ni sebenarnya Syed ni. Ni Syed. Syed dari tadi dia try tak jadi-jadi ni sebenarnya. Kalau sempat live sekarang sebab ni pun dah tinggal setengah jam lagi. Sebab kejap lagi Meran nak pergi solo ambush. Kat tempat kerja bini dia. Ni cikgu music eh. Jadi kalau boleh dengar headset aku ni macam-macam lah bunyi bila dengarnya, tapi tak dengar kan. A few minutes later. So tadi pakai Google Meet, sekarang dah bertukar. Pakai Zoom pula dah. Nampak? Zoom ni dia tak boleh blur background. So terpaksalah letak gambar. Kecuali Meran lah. Meran background dia cantik. Nampak lah? Hilang dah pula seorang. End a flashback. Jadi attempt untuk buat tu sebenarnya, sebelum nak dapat ke buat live stream tu, kita orang ambil masa lebih kurang dalam 2 jam just untuk nak set up, sebab banyak cara pakai tak jadi. Sebab ini first time kita orang nak buat live stream, so masih orang kata apa, dalam fasa eksperimen. Tapi Alhamdulillah dapat jugalah akhirnya kita orang buat live stream. So ini nampak sangatlah kan, daripada pakai Google Meet sampai pakai Zoom. Itu pun bila kita dah boleh live stream pun still ada cacat celanya lah, sebab kita memang tak biasa langsung live stream. Tapi orang kata apa, kudos kepada brother Syed kita, sebab dia bertungkus lumus untuk buat sampai jadi orang kata. Walaupun ada kelemahan, tapi insyaAllah di masa akan datang, in case kita ada buat lagi benda-benda macam ni, kita boleh improve lah daripada apa yang kita dah ada sekarang. So, kenapa kita orang buat live stream ni? Sebab kita orang sebenarnya nak tolong promote Impact Wrestling punya episode untuk minggu keempat yang akan ditayangkan pada 10 hari bulan 12 tahun 2020 pada pukul 9.30 malam sampai pukul 10.30 malam, insyaAllah 1 jam. Jadi, ini cara untuk kami nak show kita orang punya support dekat local wrestling punya scene. Jadi aku selalu cerita Apex Wrestling. Apa benda Apex Wrestling ni? Apex Wrestling ni macam yang dah aku beritahu sebelum ni, adalah singkatan Asia Pacific Wrestling. Jadi buat setakat ni, wrestler-wrestler yang ada semua adalah wrestler tempatan, belum ada lagi wrestler daripada luar. Tapi menurut dia punya founder, dia kata insyaAllah di masa akan datang, bila sempadan pun dah buka, bila krisis COVID-19 ni dah semakin berkurangan, dah semakin reda, akan ada wrestler-wrestler daripada luar yang akan masuk ke Malaysia untuk bersama-sama mewarnai Impact Wrestling punya roster. Jadi siapakah wrestler-wrestler dari luar ini? Ini kita tak tahu lagi. Tapi berkemungkinan ada juga nama-nama besar dalam scene wrestling dekat luar negara yang mungkin akan diterbangkan masuk ke Malaysia. So sekarang kita nak beralih ke COVID-19 punya cerita pula lah, okay? Tengok sikit hari ni punya map untuk kes positif mengikut negeri setakat 9 hari bulan 12 tahun 2020. Mengejutkan untuk negeri Pahang, sebab hari ni Pahang merekodkan bilangan tertinggi untuk negeri Pahang setakat ini untuk kes baru, iaitu 119 kes. Tapi kebanyakan kes ini dengar kata dekat area Bentong dengan area Genting. Pahang sejak beberapa hari kebelakangan ni memang dekat hari-hari ada catat kes barulah. Putrajaya tak ada kes, KL ada 129 kes, Selangor ada 277 kes, Sabah 203 kes, Melaka ada 2 kes,
Negeri Sembilan ada 33 kes, Penang ada 29 kes, Perlis tak ada kes, Kedah ada 16, Terengganu dah tak ada kes lah. Alhamdulillah, bagus Terengganu. Kemudian Kelantan ada 17 kes, Labuan ada 1 kes, Sarawak tak ada kes. Alhamdulillah jugalah untuk Sarawak. So total kes baru hari ini adalah 959 sejak sekian lama. Kita asyik nampak 1,000 lebih. Yang ini dah bawah pada 1,000 tapi still hampir dengan angka 1,000. Ha, jadi dalam keadaan sekarang ini yang mana rentas negeri pun dah dibolehkan, harap kita lebih berhati-hati lagi lah kan, bila kita nak keluar ke, nak pergi mana-mana ke, make sure kita follow SOP. Sebab sekarang ni pun kes dah makin meningkat. So rasanya sampai sini dulu. InsyaAllah esok kita jumpa lagi. Bye-bye.